Vamos aí, Júlio. Curioso pra caminhar. Dulu sebelum dan selepas. Oh yo, frozen juga. Yeah. Satu tangan, dua tangan. Dua. Ah, dua. Yo. Okay. Cuba tengok tangan sebelah kiri dulu. Sampai sini sakit. Sakit sampai masuk atas ini. Tengok. Dekat mata atas sini. Lepas tu. Baik. Sabar. Belum sampai dia, hanya dari ini. Wah, hanya dari ini pun masih banyak.
lagi pamit. Iya. Yeah. Kan sebelah kiri. Kiri. Sentuh telinga. Suasana. Satu. Dua. Asalnya baru cuci lah dulu. Empat. Tiga. Lima. Pas sebelahnya lah. Pas tu. Lima. Frozen shoulder, bahu beku. Bahasa Cina panggil 50 bahu. Kelainan frozen shoulder dekat orang barat cakap frozen macam ini letak dalam peti ais. So kaku. Kalau orang Cina cakap 50, banyak orang ingat 50-an baru sakit bukan. 5 bahagian yang penting menyebabkan frozen shoulder. Nah pertama adalah kalau pun sudah lari ya menyebabkan frozen shoulder. Kedua ialah bahu pernah terjatuh atau tersudut menyebabkan. Ketiganya sugar cake ini berserak sini atau sudah usik asal sudah keras boleh menyebabkan. Keempatnya dia punya otot besar sini belakang. Yang kelima yang banyak orang cedera dua bahu. Bahagian ialah lehe. Tadi hanya buat lehe punya kurang. Apa-apa sudah keras ini? Kalau dengan banyak disebabkan mungkin tak selalu baca banyak atau dokumen sign. Yes. Dokumen sign kepala sudah ke 15 darjah ke 60 darjah. Tengok ini ya. Kalau tak tengok ini cap. Tengok ini cap ini kosong. Tak ada kos. Tak ada tekanan. 15 darjah, 30 darjah, 40 darjah, 60 darjah. 60 darjah menyebabkan tekanan ialah 20 kg. 20 kg. Terjepit menyebabkan menyebabkan bahu. Ya. Lepas tu, hari sudah kokok, sudah bukan. Yang penting sekarang, dua tangan lagi. Sudah berlainan. Okey, sekarang persisikan seluruh badan. Ya. Biasanya ini ya kalau tali selimut sama sakit cok yeah. Sebab dia punya ada lima saraf. Dia lima saraf terjepit selama menyebabkan tajam sakit. Ini apa banyak kesisi pada. Sebelah sini. Kalau rasa sendiri macam ada sakit jantung, bukan sakit jantung. Ialah frozen shoulder di dia salah terjepit sampai jantung macam ada pisau potong. Okey, tadi dengan bunyi pop ini dua dia salah ke kepala. Asalnya jangan pakai terjepit atau terjepit tangan lagi. Enak dengan satu tahun lagi. Sekarang letak terlentang.
lagi pinggang gue besar lah. Pinggang kunci besar. Ini sakit sekali. Ouch. Dan kunci panas sakit. Kaki hilang. Frozen lah, dibeku. Sekarang di frost ya, dia lahan-lahan bagian otot dengan dia scallop dengan lahan-lahan. Berapa lama kira-kira saya nunggu proses? 2 minggu. 2 minggu ya. Pasti karena ini pun sudah enak pasnya orang. Tap duduk tarik ya. Anak salah. Di sini boleh saya? Iya. Oke.
4, 5. Tengok ini semua suara bagus. Kalau tengok sebelum dan selepas, tengok tangan ini, suara boleh naik atas banyak. Lepas itu sini pun boleh naik banyak. Oke, nah ini ringan, nanti lagi ini. Sebab sudah 1 tahun saya bilang, semua sini sudah jam. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, selesai. Hanya buat macam ini, sekarang tengok hak di kanan. Lagi, masih lagi ringan. Sebab dia dalam akhirat, dia punya otot seperti ini. Saya rasa lagi ini. Dia satam. Sebelum itu, tengok ini. Satu, sini. Oh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. This one, 结束了吧？